Uranus kalau misalkan untuk jadi offlanernya, atau mungkin Tamus Uranus sama satu Marsman mungkin. Kalau mau diamanin lebih cepat Uranus, seperti yang aku bilang. Dan satu lagi, apakah Marsman? Carmilla juga sering banget sekarang digunakan untuk menjadi seorang offlaner. Tapi kali ini yang menjadi pilihannya adalah seorang Link. Your untuk langsung masuk ke backline dari Onyx Prodigy. Berarti bisa dibilang Varsha-nya itu tidak menjadi mid laner ya mungkin ya. Lebih ke arah offlane atau bahkan justru ke support. Jadi Varsha akan menjadi support pakai roam item juga. Yap. Dan angsa satu lagi, Nana kah untuk diamankan? Atau mungkin malah Marsman-nya dulu? Sekelas, ya kalau mau didewain, Bruno tuh enak banget sih. Dewain Bruno. Punya range, punya critical besar, punya escape skill, dan bahkan nge-stun, mini-stun dari slang cut-nya, sliding tackle-nya. Tapi Granger juga bisa menjadi pilihan loh, karena di awal-awal burst damage-nya dari Rhapsody juga sangat perih banget. Tapi ternyata Tamus yang menjadi pilihan dari Onyx Prodigy band lagi sekarang. Dan coach yang paling penuh ini ya, stylish banget ya. Iya. Itu satu-satunya kayak dari Nyong doang ya. Nyong ganteng banget di situ ya. Coba mana lagi tadi enggak kelihatan lagi. Apakah ketampanan seorang coach akan menambah damage? Akan menambah poin-poin kemenangan, bumbu-bumbu kemenangan untuk timnya. Bisa dong, bisa dong. Gua ada gaya maksimal banget nih lu, kalau nggak menang awas aja lu ya. Awas aja gitu. Gitu ya. Okay. Iya, berapa harga outfit bajunya Nyong? Ayo guys tebak. Yang berhasil nebak dikasih diamond sama pulung 2500 diamond. Berapa harga outfit bajunya Nyong? Ayo spam di kolom komentar. Yang sudah ada 8800 penonton yang hadir. Jangan lupa di like, di share untuk MDL di hari yang kedua ya, ini minggu ketiga. Iya benar banget, gue aja gak pernah-pernah seumur hidup punya diamond sebanyak itu loh net. Dan ternyata gue giveaway, wih. Iya kan, tebak dulu harga outfitnya coba ya. Barangkali ada yang tahu kan harga outfitnya berapa tuh. Juta kan? Nah tuh outfitnya Nyong tuh kita lihat. Nah ya, dari atas sampai bawah tuh berapa harga outfitnya. Dengan kemeja luaran yang garis-garis, lalu ada t-shirt dalamnya juga V-neck. Sepertinya itu masih polos, kenapa ngomongin outfit kali ini. Iya juga ya, padahal masih band and pick ya, bukan ngomongin outfit. Ya wes, ya wes, ya wes. Bruno dan Nana ternyata yang langsung di ban lagi. Dan ini menjadi kesempatan untuk Onyx mengamankan siapa. Kalau untuk menggunakan seorang MM juga masih terbuka. Ada Wanwan, ada Granger juga yang masih sering digunakan. Lalu ada Kari juga. Dan kenapa? Ada yang bilang 50 ribu bang ya. Ada yang bilang 100 ribu, 10 juta, 300 ribu. Woi, mana ada outfit 50 ribu full dari atas bahkan pakai topi. Gimana? Ada yang bilang gratis. Gratis masih mending, dipinjemin. Endorse bisa. Dan ternyata Cloud yang langsung diamankan oleh seorang Maipan ya. 30.000 makin sempit lagi, lu pakai daun. Itu 30.000. 30.000. Bodoh amat, 30.000 dapat apa? Dapat baju polo satu, cuma. Iya, baju polo. Tapi kan masih ada ininya, kemejanya, ada topinya, ada sepatu. Aduh gimana 30.000 teh? Cuman ngutang apa? Bawah gimana? Ngeblur gimana? Wah, tual. 2.200.900.000. Setara 10 kotak masker. Waduh. Waduh. Aduh. Nih bercandanya udah bahaya. Aduh. Saya tahu. Emang berapa sekotak masker sekarang? Masker maaf. Sekarang. Udah sampai sejuta loh. Oh gitu ya. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Iya teman-teman, tetap sehat di luar sana. Benar, ya. Kita juga pesan juga untuk teman-teman selalu menjaga kebersihan ya. Dari mulai tangan juga, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer juga. Menjaga kebersihan, selalu sehat. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, selalu berdoa, jaga makan, jaga pola istirahat juga ya. Yo, jadi iya. Biar kalian juga bisa selalu menonton MDL di setiap weekdaysnya. Dan gitu juga loh. Nonton MPL di akhir weekendnya ya. Itu akhir dia. Minggu benar. Tapi kalau ngomong-ngomong jam tidur, Bapak jam tidurnya udah bagus belum? Alhamdulillah belum. Karena kebetulan saya kerja sampai malam juga. Terus biasanya nge-push rank juga ya, belajar. Bareng Jalung ya? Enggak sih, Jalung beban soalnya. Oke, okay, last pick ya ternyata. Ya, Harit ternyata langsung diamankan. Ini dia ya. Akhirnya ada Harit. Onyx, Angsa, Klenow, Trust. Trust yang akan menjadi dan masih dipandu oleh caster internasional kita, Bapak Pulung, yang beristri 5 dan beranak 7. Beranak 5 atu aja. Beristri 5 atu aja belum, tapi kita lihat kali ini Liam dan Billy bersama-sama berseberang-seberangan dengan seorang Keyboy, langsung dipecut-pecutin aja wave minion yang pertama. Yes, ternyata memakai
item ROM dari Billy-nya mungkin akan menjadi offlaner plus atau mungkin support ya. Support atau setlaner dari enggak ternyata support ditemani oleh Liam dan offlane-nya ada Chow di sana di bawah. Iya benar banget, dan di sana kita lihat aja Uranus memang menjadi seorang yang menyendiri lagi di bagian atas, tapi di bagian bawah 3 player langsung membackup red buff agar tidak berhasil diamankan oleh Rocket. Terhasil pakai Tamus loh, Pak Pulungku. Iya, tadi ternyata langsung berubah lagi, tapi kali ini kita lihat Keyboy dan juga rekan-rekannya masih mundur ke bagian belakang. Hampir aja terkena, udah ada satu flame shot tadi juga ditembakkan oleh seorang Liam, langsung on point aja. Yes, benar banget, dan di arah mid lane masih dibuka dengan time bomb-nya bintang-bintang kecil di langit Land of Dawn. Sangat banyak, tapi maksimalnya 3. Nyanyi kamu ya, bagus loh. Bener kan 3 kan? Bener. Salah. Iya kita lihat. Tapi gila kali ini gila. Oke, zaman Force di papanya. Liam berhasil kau untuk kabur. Tersisa satu bar lagi. NP-nya berhasil dipecut. Tapi masih berhasil untuk balik lagi ke bagian belakang. Sementara itu Billy berhasil untuk mengirimkan satu flame shot tadi lewat Liam lagi. Wow. Agak sedikit ragu dari Harith-nya. Dan bahkan dia terkena stun dari basic attack-nya. Dan bahkan burung fairy-nya juga. Sudah mendapatkan satu hit tapi belum cukup, masih ada Cyclone Eye. Billy masih bisa untuk ngesot ke arah bawah dan masih bisa survive. Sedangkan Rocket masih belum mendapatkan level 4-nya. Masih mencoba untuk clearing minion di arah bawah. Belum ada rotasi dari Link-nya juga. Masih mencoba untuk dapetin stack-nya karena dia langsung bikin Raptor Machete ya. Langsung mencari 15 full untuk stack-nya. Iya, namun Liam kali ini masih membayang-bayangi aja masuk ke dalam area pertahanan dari Prodigy. Mundur lagi ke bagian belakang. Trust langsung menghalau pergerakan dari seorang Liam. Cukup berani berjalan sendirian. Ada Parsha di belakangnya. Join the fight kali ini. Langsung aja Vitalize Strike. Masih miss tadi. Yes, bener banget. Masih mencoba untuk rotasi lagi dari Binx-nya. Ya, mungkin akan mengamankan blue buff terlebih dahulu karena akan sebentar lagi muncul. Sedangkan ternyata angsanya yang pakai cloud masih belum cukup memberikan suatu impact di arah atas. Karena musuhnya juga berat ya. Ada Uranus yang bisa dibilang regen-nya cukup banyak. Dan bahkan ada Divine Jazz. Mana ada Zaman Force juga. Dan langsung Force Blood kali ini didapatkan oleh Kleino. Yap, Billy menjadi korbannya. Burungnya langsung ditarik tadi walaupun agak sedikit menjerit. Dan kali ini kita lihat Keyboy dan juga Kleino masih langsung aja objektif ke arah Turtle. Siapa nama Turtle? Syro Turtle. Syro Turtle yang terbaik. Sudah mulai dicolek-colek tapi melawan 3 orang. Dan harusnya masih ada retribution dan dari tim Binx. Oke, Binx-nya udah dapetin kan. Ternyata Tamus-nya yang mendapatkan. Binx-nya baru datang, tidak ada energi, tidak bisa lompat lagi, baru bisa lompat dan langsung mendapatkan di sana. Tapi ternyata Dwarf of Dragon juga mengarah ke seorang Tamus-nya. Masih ada Inferno, masih cukup tepat. Tapi Binx-nya lihat dengan buff merah dan blue buff-nya. Tapi damage-nya belum terlalu besar dan dia memaksakan untuk cabut. Ternyata Rocket, masih ada time journey dan ada flame shot. Dan ternyata masih bisa survive. Lihat-lihatnya dapat satu hit lagi dan langsung di-stun dan diamankan untuk point kill-nya. Wow, tepat banget penggunaan dari time journey di saat tadi HP-nya hampir tidak terlihat lagi dari seorang Trust. Dan benar-benar seorang Mike kali ini menjadi penyelamat banget. Walaupun pada akhirnya Trust juga harus dipulangkan. Diludahin tuh, cuy, jebret nah, sama Liam. Gak lagi. Diludahin langsung ke stun. Cuy, aduh, mati langsung. Punggungnya panas ternyata. Napi Keyboy kali ini berhasil menarik seorang Red. Walaupun Red Pake masih split. Bisa kabur. Langsung digocek aja. Boleh-boleh Red berlari dengan sangat cepat. Walaupun tadi tempat ya, itu flame shotnya kalau kena itu ke slow itu. Bisa loh digocek oleh seorang Rev. Cepet banget. Jago ya, kamu Rev ya, langsung ngegocek seperti itu. Tapi gold buff langsung aja diamankan. Sementara ini Rocket masih mengalah pergerakan dari seorang Tamus. Yes, Rev-nya udah tiba-tiba ada di bawah. Dia mencoba untuk didapatkan mungkin untuk nggak bisa sih. Hanya tersisa satu gerobak lagi. Dan langsung dihajarkah. Belum ada Tempest of Blade. Rev-nya harus nebentu. Red 1, 2 hit. Keyboy belum ada ultimate tampaknya. Masih cooling down. Masih ada cooldown dari Divine Judgment nih. Iya, dan seorang Link juga masih menjadi ulti parkour, masih lompat kanan kiri depan belakang. Time journey di bagian atas, kita lihat aja. Udah mulai terstun di sana angsa dan masih bisa mirror image ke bagian belakang, langsung ngacir aja. Ya, yes, benar banget. Mencoba untuk mengamankan buff lagi dan lagi dari Binx-nya. Akankah clean no o mau maju? Enggak, ternyata masih aman. Masih aman. Mengumpulkan energi, Deviant Sword-nya sudah mulai sakit.
mungkin item pertamanya akan lebih ke arah endless battle lah harusnya. Endless battle Berserker. Ya, kan seperti dulu. Ya, 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 ya. Atau mungkin bikin Wind Talker sih. Aku lagi coba-coba Wind Talker. Kemarin lagi aku coba-coba tapi tampaknya di sini ada team fight juga dan tampaknya Link-nya yang baru mendapatkan blue buff tapi malah dia lagi yang harus tumbang dan bahkan diamnya juga satu itu lagi udah double kill. Angsanya kali ini menunjukkan peran yang sangat amat penting di Onyx Prodigy. Prodigy enggak? Prodigy, Pak. Tadi blazing duetnya benar-benar dipaksakan sampai masuk ke dalam turret-nya. Benar-benar baik permainan tadi dari Angsa, langsung terbang aja dia layaknya seorang angsa. Dan berhasil mendapatkan turtle lagi dari seorang Kleino dan absorbnya pasti akan sangat berguna sekali. Namun kali ini kita lihat di bagian bawah berhasil seorang Rep untuk mendapatkan satu outer turret-nya. Yes, benar sekali. Walaupun tadi udah team fight di arah tengah tapi lihat Binx-nya kali ini enggak ada energi, men. Dia enggak ada energi, cukup berbahaya. Lihat damage-nya terbesar Binx-nya terlalu memaksakan. Sudah ku bilang, blue buff itu sangat amat dipentingkan. Benar-benar butuh banget loh. Binx tuh butuh banget blue buff, kalau enggak ada energinya boros banget. Enggak bisa dia Deviant Sword. Tapi tadi mungkin sepertinya Bing mencoba peruntungannya nih, berhasil nggak ya? Dan ternyata tidak berhasil, dia harus digagalkan usahanya, malah harus dipunish juga. Dan kali ini 4 player dari Onyx Prodigy langsung aja mengarah ke inner turret, sementara Rocket sendirian aja nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa melihat dari kejauhan, nggak bisa menggapainya. Ya, yes, Zaman Force dibuka hanya untuk nge-push aja dari Harith-nya, yang bisa dibilang sudah lama tidak aku melihat Harith imba sekarang nih di meta-meta support. Tapi lihat angsanya dengan menggunakan cloud, nggak dapat stacknya. Iya, golden staff langsung diamankan aja oleh seorang angsa sejauh ini. Dan juga mereka langsung mengarah ke blue buff ya. Udah langsung dikawal aja, Kleino akan langsung memakan blue buff tersebut. Dan kritikalnya udah sampai 1215, cukup tinggi di menit ke-7 ini. Feeder Ice Rack tadi langsung dilepaskan. Namun baik sekali, tapi kajanya yang mendapatkan kill secure-nya. Itu makanya. Dan kita lihat juga perbedaan goldnya sudah menunjukkan 22.000 dari Onyx Prodigy, sedangkan RRQ Senna hanya 20.000 saja. Mereka harus menunggu untuk buff birunya muncul lagi, agar Link-nya juga bisa lebih enak dalam penggunaan energinya. Iya, sejauh ini Link udah 2 kali berhasil untuk di takedown aja, dan dia belum melakukan satu punish pun terhadap biru dari Onyx Prodigy. Udah dapat 2 buff. Tinggal gimana caranya Binx tidak terlalu offside, atau ya at least menunggu momen-momen yang tepat seperti ini contohnya. Double kill untuk seorang angsa Blazing Duetnya on point banget dan stacknya juga seperti ada tinggi bahkan sakit sekali walaupun Wave Dragon tadi berhasil mendapatkan satu player tapi dan juga udah ada time journey mencoba untuk menyelamatkan gak berhasil tadi. Itu udah enak banget sebenarnya. Dari Binx-nya udah enak banget dan mungkin dia bisa triple kill atau bahkan maniak, tapi ternyata damage-nya dari angsa benar-benar gede banget sih. Dengan 4 poin kill tambahan berarti berapa jumlahnya bounty hunter-nya? Lama sekali. 240. Salah, 320. 320. Sama apa ya? Oh ya, 4x8 salah dong saya. Gagal kamu ikutin ujian ini. Bapak matematika. Kalau nanya cepat tuh saya langsung lupa segala. Bingung loh. Bisa dijadwal kan enggak nanyanya di menit berapa gitu. Itu jadi terjadi sama Bude juga soalnya. Tuh dia langsung senyum-senyum terus ngasih love ke aku tadi gini deh. Terima kasih banyak Bude ya. Jebakan, oke okay. Kalau begitu gue juga akan mencoba nanti ya. Dan fighting time kali ini langsung diamankan. Iboy mau narik siapa dia. Ternyata lebih mengarah ke seorang parsianya. Tapi lihat damage-nya dari seorang Binx-nya. Satu menit lagi mungkin masih bisa kabur dengan Deviant Sword-nya. Lihat Binx-nya. Oh my god. Dan ternyata lihat di cover dengan baik Binx-nya. Dan masih bisa survive dari belakang. Iya, tapi di bagian bawah Angsa dan Maipan bekerja bersama dan baik sekali berhasil mendapatkan satu inhibitor turret-nya. Dan langsung berhadapan dengan seorang Liam dan juga Rocket harus mundur lagi sekarang, dan red buff menjadi objektif selanjutnya sambil memberikan space ternyata di bagian atas tadi seorang Kaja ya, karena dua rekannya di bagian bawah juga berhasil. Tapi kali ini kita lihat blazing duetnya. Masih ada Athena Shield. Oh my god, Liam timing Athena Shield-nya berhasil menyelamatkan hidupnya dari kematian dan bahkan blue buff-nya kali ini harus diamankan angsa. Binx, Link tanpa buff biru adalah malapetaka, percaya atau tidak?
Link tanpa buff biru hanyalah motor tanpa bensin sepertinya. Motor ya. Tanpa bensin. Iya, enggak bisa kemana-mana dia. Iya, mau manjat tuh, lihat tuh. Set, habis langsung. F. Hit basic attack, tuh namanya sedikit. Ini kalau dia ditarik, udah sih. Meninggoy. Meninggoy. Ah, konsentrasi energi gue tadi udah diamankan oleh seorang Harit. Spell farmnya bakal tinggi banget ya. Regen HP-nya juga pasti akan meningkat. Sementara ini 3 orang udah set up untuk langsung ke arah Lord Maipan. Kali ini masih menggocek-gocek aja. Dan satu flame shot tadi ditembakkan ke arah Angsa. Angsa kenyang banget sih. Red buff, blue buff benar-benar dimakan semuanya sama dia. Ya benar banget. Bahkan dua-duanya ya. Haritnya juga makan 2 buff cuy. Ini dua-duanya gendut banget, enak banget dua-duanya. Ini lauknya kalau di nasi padang rendang sama telur dadar kali ini tambah lagi pakai tunjang nih, kenyang banget pokoknya. Kenyang banget emang. Plus kerupuk juga jangan lupa. Ah, ya. Kerupuk jangek pakai kuah. Oh, mande. Onde mande lama mana nih? Apa itu artinya? Ah, enak banget. Enak banget. Okay. Ini jangan sampai gua ngekes bahasa Padang nih. Coba boleh lah. Dikit-dikit aja. Nanti dikit-dikit. Tipis-tipis aja nanti ya. Nanti tipis-tipis aja. Oke, enggak boleh begitu. Awak cali kini ref surang ajunya di bagian ate. Hai. Dia hanya sendirian aja di bagian atas kali ini. Is cakep sekali. Nanti ada buat teman-teman yang menonton di YouTube ya, nanti bakal ada subtitle dari editor kita ya, dari tim NDL langsung dibikin langsung ada subtitle di bawahnya ya. Ah, PR lagi nih. Tenang kru-kru, anak-anak NDL jago loh. Langsung dibikin, tenang. Dan ternyata Lord berjalan sendirian nabok-nabokin minion nakal yang mencoba menghalang. Gerobak lu, gua tabokin lu, bandel banget ngalang-ngalangin gue. Oke, blue buff-nya mulai di zoning tampaknya sama Maipan. Plus ada satu cloud di belakang, lihat dia nahan stack-nya dan langsung blazing duet kah? Belum digunakan ternyata, masih ditahan dan mencoba untuk basic attack aja. Sakit damage ya, terlalu menyakitkan. Onde mande. Cuma bisa di mandi doang. Sunday Monday ya. Dan ternyata kali ini satu inner turret berhasil diamankan lagi dan ternyata Keyboy sangat tertekan. Keyboy menarik Pixie, ada bahkan time jerinya juga arti pop up, tapi lihat base udah mulai terbuka dan bahkan inilah dia akhir dari segalanya. Oni Prodigy akan mengamankan game yang pertama. Yap, langsung diamankan aja game pertama untuk Oni Prodigy. Luar biasa sekali permainan yang sangat cepat. RRQ benar-benar dikurung, gak bisa banyak berbuat. Bahkan seorang Bing sendiri yang harusnya job desk-nya bisa lompat ke dalam area pertahanan untuk mendapatkan core dari Oni Prodigy, gak bisa sama sekali, Bang.